Marang Cingpoean Mieling Kemerdekaan ke-70 Genep Republik Indonesia, provider internet anu kawentar Indonesia Net medalkeun Gerai Indonesia Net Bandung Selatan. Dibukana provider jaringan internet anu ngagunakeun fiber optik dipiharep mampu ngarojong masyarakat di siklukna dumeh hargana kadongkang. Salah sahiji provider internet kawentar di Indonesia, nyaeta Indonesia Net muka dari cabang ancokeuneun wilayah Bandung Kidul, anu pernahna di klaster Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, satu tas samemehna ngadeg di tilu lelewak sejena, nyaeta Cilegon, Banten, Jababeka, jeung Jakarta. Rerancangna dina bulan September pihakna bakal makalangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sanajan katitih anyar, tapi Indonesia Net mampu makalangan jeung sababaraha provider sejena. Kalawan target jeung lengan paimahan tepi ka siklukna, Indonesia Net makalangan di papada masyarakat dumasar kana kaayaan jeung kabutuh jaman ayeuna. Sokomo kiwari internet mangrupa kabutuh utama dina mangsa sasalad COVID-19. Kalawan harga nu kadongkang, Indonesia Net mampu nyayagakeun pangladen internet anu hade. Apa yang akan dilakukan oleh Indonesia Net? Oke, Indonesia Net merupakan usaha dengan nama PT Indonesia Net Technology, berdiri di 2018 dan memiliki license internet service provider. Dengan license tersebut bisa menggelar infrastruktur dan layanan dengan layanan berbasis internet. Layanan tersebut nanti bisa dinikmati baik dari sisi pelanggan retail ataupun juga bisa korporasi. Untuk layanan penjualan memang banyak tipe-tipe atau kategori layanan yang bisa kita berikan ke pelanggan, dari broadband, internet dedicated, dan juga nanti ada juga wifi gitu ya. Selanjutnya juga nanti Indonesia Net akan mengembangkan tidak hanya di Bandung Selatan gitu ya, tapi akan masuk juga ke beberapa wilayah Bandung lainnya gitu ya. Diharapin layanan internet ini dapat memenuhi ya kebutuhan masyarakat di Bandung yang kita memang sasarkan di wilayah pinggiran gitu ya, artinya masuk perbatasan antara Bandung Selatan dan Kabupaten Bandung gitu ya, agar bisa dinikmati semua kalangan. Lianti pangladen internet anu hade, Indonesia Net gen tahargen promo khusus salila bulan Agustus dina raraga Mieling Poean Kamerdekaan Republik Indonesia, nyaeta gratis sabulan keur pelanggan anyar. Calon-calon pelanggan. Oke, kalau untuk dari sisi teknikal, kebetulan teknologi yang kita pergunakan adalah menggunakan fiber optik berbasis FTTH, di mana kecepatannya juga bisa sampai dengan 1 gigabit per second. Dan untuk berlangganannya sangat mudah sekali. Jadi para pelanggan bisa melihat langsung dari website kami di www.indonesianet.co.id. Di situ kami ada portal registrasi online yang bisa para pelanggan atau customer kami bisa melakukan registrasi langsung dari aplikasi tersebut. Tentunya juga kita kerjasama dengan beberapa pengelola area atau kawasan bisa langsung melakukan registrasi di wilayah terkait yang ada infrastruktur kami. Sasarannya nih Bandung Selatan, kenapa memilih Bandung Selatan? Apa potensi yang ada di sini? Oke, sasaran kami adalah kota Bandung Selatan, karena kami dari Indonesia kan melihat untuk di Bandung Selatan pasarnya sangat bagus dan kebutuhannya juga sangat tinggi, apalagi banyak daerah-daerah di kawasan Bandung Selatan yang belum tercover oleh infrastruktur dan teknologi untuk telekomunikasi ya, seperti itu. Salah satunya untuk internet, mana kebutuhan internet saat ini sangat dibutuhkan sekali ya. Di Indonesia Net ya, karena kita pas bertepatan dengan 17 Agustus, Indonesia Net memberikan promo yaitu apabila subscribe hari ini atau selama 1 bulan ini mendapatkan free 1 bulan, sebulan gratis berlangganan. Okay. Itu kepada semua calon pelanggan? Ya, semua kepada pengguna calon pelanggan baru ya. Gitu. Dan hadiah menarik lainnya. Eta jenglengan Indonesia Net di Bandung Tebeh Kidul teh dipiharep mampu makalangan ka siklukna Kabupaten Bandung, sangkan sakumna warga Kabupaten Bandung bisa ngagunakeun pangladen internet anu hargana kadongkang bari kualitasna hade. Rezitia Prasaja, Bandung TV.